habis nonton kali ya? Bisa nonton aku. Karena saya tanya aja, bisa nonton. Nonton ya, saya oke, nonton ya bang. Sendiri nih. Iya mana nih temen-temennya nih. Ketua udah balik bang. Mana yang lain? Ketua udah balik. Deh, pinter banget nih baliknya mereka emang. Ketua udah balik bang. Nah, ayo kita mulai ya. Gimana? Terima kasih banyak. Kejauhan. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya ntar ya. Wawancara dulu ntar. Oke. Aman. Yuk. Ya. Itu tutup aja biar enggak ada yang masuk lagi, Bang. Jangan kasih masuk lagi, tutupnya, Bang. Tanya yuk. Mungkin hari acara terakhir. Ya. Aku mau ngucapin makasih ya sama yang udah nonton, yang udah datang. Ya bingung aku kayak premier ini jadinya terlalu menyenangkan buatku. Aku betul-betul terima kasih banyak untuk yang udah nonton, yang udah datang, yang udah support dari awal film ini tayang sampai film ini terakhir tayang di bioskop. Mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua responnya, terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Itu aja sih aku. Enggak expect ya, kan awalnya juga awalnya di grup tuh cuman ayo kita nobar pamit yuk gitu. Ya udahlah kita buka studio aja biar nanti nonton beberapa orang lah gitu. Begitu dibuka sold out. Langsung nambah lagi studio 2. Kami sendiri aja kayak, "Loh, ini ditambah nih gitu." Karena kan niatnya cuma ada di studio 1, ngobrol, nonton bareng, habis itu pulang gitu aja. Enggak expect segini rame juga. Bahkan ada yang dari Pekanbaru datang nonton ke sini tuh kayak terima kasih banyak gitu. Aku bingung aku sampean mau ngomong apa lagi. Antusiasnya luar biasa. Bener-bener berasa kayak lagi premier kemarin jadi. Ini kedepannya ada proyek lagi nih, Bang. Pribadi atau agak lain nih? Agak lain mungkin
season 2 mungkin. Kalau agak lain kan udah diumumin ya. Bakal ada agak lain 2, tapi kaminya belum bisa ngasih tahu kapan bakal diproduksi karena benar-benar mau bikin yang mungkin yang pertama ini orang banyak suka, orang menerima. Kami mau, kalaupun kami bikin yang kedua, kami mau orang bisa menerima juga. Jadi benar-benar mau dibikin cerita yang bagus, produksinya bagus, kayak begitu, supaya orang-orang yang sudah menunggu, yang mungkin sudah ekspektasinya pasti sudah tinggi, mungkin bisa kami bayar nanti di agak lain kedua kalau kami proper nyiapinnya. Ya, pasar malamnya gimana? Gimana? Pasar malam sudah selesai. Tidak ada urusan dengan pasar malam lagi. Kita bakal bikin cerita baru dengan premis baru, dengan pemain yang kami berempat, tapi yang lain kami juga belum tahu. Makanya kami belum bisa karena emang lagi proses untuk menuju ke arah sana nih gitu. Tapi memang sudah ada obrolan bahwasannya agak lain 2 bakal ada. Sudah berjalan kok prosesnya? Belum, masih tahun depan. Ini kayaknya lagi mikirin baru mau mulai ide kreatifnya aja dulu nih. Cari premis mungkin apa segala macam. Itu sih. Bah, stand up komedian aku udah itu aja. Aktor masih banyak yang lebih bagus dari aku. Aku malu aku digitu-gituin, enggak siap aku, betul. Diajak syuting ya udah syuting, enggak ya udah aku gitu aja. Dibilang-bilang sukses jadi aktor, alhamdulillah. Aku stand up komedian, udah disuruh acting boleh, udah itu aja. Apa kerja ada, kerjakan lah. Aku takut kali aku dibilang-bilang gitu tuh. Terlalu, maksudnya terlalu tinggi ekspektasi orang nanti sama aku segala macam. Dibilang orang aktor ya udah boleh gitu, tapi iya alhamdulillah. Tapi ya udahlah, mau nyoba apa? Hah? Ternak lele aku paling. Usaha ternak lele aja aku. Belum pernah aku coba tuh. Yang lain enggak ada. Sekarang memang alhamdulillahnya begitu agak lain 2, begitu agak lain 2, begitu selesai agak lain tawaran film lumayan banyak jadinya. Udah jalan beberapa film juga, beberapa proyekan yang sendiri ya, yang enggak berempat gitu. Karena kan memang agak lain ini terbentuk kami berempatnya sudah punya jalan masing-masing baru ketemu berempat gitu. Jadi secara kerjaan ya masing-masing ada, yang berdua ada, kayak begitulah. Itu aja lah. Ada lagi nih. Terakhir. Apa tuh? Belum. Oh, kalau aku mau sendiri entar. Ada lagi enggak? Ada enggak ada? Kalau tidak ada teman media. Sampai ketemu di agak lain 2. Mantap. Ya. Ini apa nih sing-sing? Hah? Mau ngambil apa? Mau fotonya bagus. Mau challenge boleh enggak? Ya. Challenge apa? Ya. Bentar doang kan aja, astagfirullah. Kasihan ya isinya lagi ditungguin istrinya. Sebentar aja. Mau challenge makan popcorn pakai sambal. Oke, boleh. Ya, bukan enggak boleh. Aku enggak bisa makan cabai. Oh, enggak. Kalau makan ini aja. Makan popcornnya dilempar gitu. Masuk berapa? Terlalu aneh-aneh. Agak lain memang, Bang. Nanti. Terima kasih. Kamu komen. Yuk, dia mau isian dulu, kasihan nih teman-teman. Ya.